Pagi, selamat datang kembali channel Gerek. video kali ini kita kembali lagi mereview satu unit CB ini pesanan Mas Basuni dari Madiun ini kemarin uh, orangnya itu bawa unit sendiri ya ini menggunakan basic dari Mega Pro Primus kemarin itu unitnya dia bawa sendiri terus dari barang-barang yang lepasannya itu minta tolong dijualin di sini lah ternyata uh, kemarin ada temen yang lagi nyari pentilan buat Uh, Mega Pro lah akhirnya uh, dari peniranya itu kita jual di sini terus yang kita ambil dari Mega Pro-nya itu cuma rangka sama mesinnya yang lainnya kita jual terus uh, perintil perintilan yang lainnya itu kita lengkapi dari sini untuk perintil perintilannya apa aja kita mulai dari bagian paling depan untuk shock depannya shock depan kita menggunakan dari Ninja non original. Ini pakai dari yang model R lama ya. Dari merek Rival ini soknya. Terus di finishing soknya sendiri, bottomnya kita krom ulang. Di segitiga atas bawahnya kita carbon water printing. Terus untuk stangnya, stang kita menggunakan dari spot ini yang replikanya Daytona yang palang kecil. Terus untuk holder kirinya kita menggunakan dari Ninja RR original. Kanannya kita menggunakan KSR dari Domino non original. Terus balancernya sama ini gripnya kita setkan menggunakan dari Satria FU. Terus dari gripnya kita menggunakan dari KC original. Terus di speedonya sendiri ini kita menggunakan dari full digital. Ini dari GPX nyalanya seperti ini terus bracket speedonya sendiri kita pakai dari besi plat besi ini terus kita ripen warna hitam terus untuk master remnya master rem kita menggunakan dari RCB yang oval yang kirinya kita menggunakan kabel only terus selang remnya kita pakai dari TDR yang panjangnya 76 cm dari lampu demekernya, lampu demeker kita menggunakan blackbird yang 16 titik 5,75 inch disetkan sama batok L2G yang press untuk lampu senya sendiri ini kita menggunakan lampu sen dari helibars yang palu bulat tapi LED ya ini lampunya bracket lampu depannya kita menggunakan dari helibar juga yang CNC PNP A33 terus plat nomor sama bracketnya ini kita menggunakan dari plat nomor Mika Lengkung yang biasa kita pakai itu seperti ini bracketnya kita menggunakan plat besi yang chrome terus turun ke spakbor depannya spakbor depan kita pakai dari ninja rr non original kita repaint warna merah pindah ke bagian rodanya untuk roda tromol kita pakai dari yamaha original baru finishingnya kita chrome terus dari jari jarinya pakai dari Wilwood untuk velgnya sendiri kita pakai dari tdr warna hitam ukuran 160 untuk yang depan disetkan sama ban Corsa R46 ukuran 90 80 terus untuk pengerimannya untuk kaliper kita pakai dari Brembo yang GP4 RX CNC disetkan sama bracket kalipernya CNC juga yang PNP DIS 300 di bottom Ninja R ini terus dari disnya sendiri kita pakai dari dis Snowflake dari merek Red Cuman ini yang CNC ya, jadi e, harganya lebih mahal dari yang biasa. Soalnya ada dua tipe, yang CNC sama yang biasa. Dan di disnya itu kita pasangin juga spacer dengan ketebalan 6 mm. Seperti ini. Terus pindah ke bagian tangkinya. Untuk tangki kita menggunakan dari Sultan 4 Set dengan emblemnya Terus untuk grafisnya kita menggunakan grafis model 125 seperti ini permintaan dari pemiliknya. Warnanya merah untuk tutup tangkinya. Kita pasangin yang full gig dari Helibars. Jadi Anda ada indikator bensinnya untuk uh, tangkinya ya, ditutupnya. Terus geser sedikit ke bagian joknya. Untuk jok kita menggunakan MBTEC yang busa anting gembos, ini busa yang A terus e, dari plat dalamnya ini kita menggunakan plat besi geser lagi ke bagian belakangnya untuk spakbor belakang kita menggunakan dari e, press nganjuk yang tipe lama ini jadi masih sambungan bentuknya seperti ini, kita setkan menggunakan pangkon lampu V80 yang press chrome disetkan juga sama e, stop lampnya yang base LED smoke seperti ini Dari lampu senya belakang sama seperti yang depan Palu dari helibar Yang LED Bagelnya kita Biasanya kita gunakan bawaan dari kita Full besi seperti ini Finishingnya kita chrome untuk bagelnya Jadi di uh, Bahannya kemarin itu mentah Terus kita finishing chrome Pindah ke bagian Sok belakangnya Sok belakang kita menggunakan Rated yang Black Series ya untuk asnya sendiri ini gold double click juga ukurannya 320 terus geser ke footstep belakang Footstep belakang kita pakai dari CB650 dari merek Dai finishingnya kita chrome ulang terus dari bautnya di footstep sendiri kita pasangin yang stainless model full seperti ini jadi untuk postepnya bisa kelihatan penuh pindah ke bagian swing arm swing arm kita pakai dari case original kita PNP kan ke panjang ini pentilannya original juga finishingnya kita chrome pindah ke bagian trauma belakang trauma belakang kita pakai dari Yamaha original baru set sama dalemannya juga finishingnya kita chrome terus di bagian nya kita pakai dari baja pulsar disetkan sama stand up sama stick rimnya dari helibar yang stainless terus bosing kanan kirinya kita pakai dari bahan dural PNP ke arm kasih ini pindah ke bagian nap gearnya kita pakai dari Jupiter MX kita krom ulang juga terus ke final gearnya ini kita menggunakan TK Racing ukuran 40 428H rantainya juga dari TK Racing 428H warna gold Terus di standar tengahnya Standar tengah kita pakai dari uh, Scorpio original Kita PNP kan menggunakan Asanti Oyagoyik Terus pernya kita pindah di sebelah kiri Terus kita setkan juga menggunakan pedal rem dari Crystal Tune Terus dari bagian body set Udah kita lanjut ke kelistrikan kelistrikan kemarin ini kita menggunakan bawaan dari motornya Mega Pro itu ya yang Primus itu cuman untuk e, kabel bodinya sendiri kabel bodinya kita buatkan baru e, kita pengapiannya ambilkan dari bawaannya itu terus kayak Bendik starter relay gitu kita pasangin yang baru akhirnya kita pasangin baru juga yang 5 ampere yang biasa dipakai motor-motor metik -motor itu terus untuk laksonnya ini Uh, kebetulan pas di tempat kita baru habis ya jadi untuk klaksonnya nggak kita pasangin tapi udah kita buatkan untuk jalurnya ini kita buatkan besok misalnya udah datang tinggal kirim ke pemiliknya biar dipasang sendiri bisa terus pindah ke bagian mesinnya untuk bagian mesin ini yang basic dari Mega Pro itu kita bongkar total terus dari dalemannya pistonnya kita ganti baru Terus untuk nokernya kita ganti yang custom juga. Set sama RRA rollernya kita ganti yang roller. Terus untuk rantai kamratnya ini kita ganti juga set menggunakan yang model CB. Terus di porting ulang juga. Jadi ini motornya udah fresh dan udah ada sedikit upgrade ya di nokernya itu. Terus dari karburator kita menggunakan dari PBL Kehin import Terus kickstarternya kita pasangin dari VR yang model CG. Terus di burungnya sendiri juga kita buat jamur ya. Kita buat jamur. Terus finishing dari burungnya sendiri. Kerengkes sama head sama capelnya kita vapor blasting. Terus bak kanan kirinya kita powder coating warna hitam. Terus di baut-bautnya kita ganti yang full stainless juga. Di manisan hawanya kita pasangin yang CNC juga dari AR Racing terus di sebelah kiri ini untuk tutup gearnya kita pasangin dari CRF230 terus pangkon mesinnya kita pakai dari t yang original kita chrome pedal persnelengnya kita pasangin dari C2SS terus step tengahnya kita pasangin dari MP Mono disetkan sama standar samping yang uh, chrome universal seperti ini jadi untuk mesinnya ini udah kita baruin semua dalemannya e, biar fresh nanti sampai ke pemiliknya nggak ada kendala. Terus kita lanjut aja untuk e, cek listrikan sama nyalanya dari motor ini. Nih kenapot kemarin dari pekajaman ya pekajaman yang karbon. Ini kunci kontak kita taruh di bawah tempat lagi. Langsung kita nyalakan aja yang pertama, kita cek untuk e, lampu sen depan kiri. Lampu sen depan kiri, nyalanya seperti ini, LED. Terus, untuk lampu sen depan kanannya seperti ini. Terus, lampu utama, lampu utamanya, nyalanya seperti ini, ini jarak dekat, ini jarak jauhnya. Ini lampu Demaker kita menggunakan blackboard, jadi untuk terangnya beda sama yang murah itu. Ini untuk beamnya Nyalanya seperti ini, langsung kita nyalakan untuk mesinnya aja, ya. Untuk mesinnya, nyalanya seperti ini. Ini dari lampu sen belakang kanan, nyala juga sen belakang kiri, nyala terus. Ini untuk lampu stopnya, ini kalau direm terus, nyala dari mesinnya seperti ini. pakai dari pekajaman yang karbon ukuran 35 rata nyalanya seperti ini nggak usah di player player ya masih pagi soalnya belum ada bangun <laughs> ya mungkin untuk uh, unit kali ini yang kita review sudah kita bahas semua terus kita bahas untuk total keseluruhan dari motor ini ini habisnya 25 juta itu berikut bahannya yang bawa sendiri jadi Uh, udah dipotong bahannya ya, jadi pemiliknya bawa bahan terus tambah uang 25 juta jadinya seperti ini Terus uh, unit ini hari ini kan hamin satu lebaran ya, jadi untuk pengiriman ekspedisinya udah pada tutup Kemarin udah tak bilangin sama pemiliknya Terus katanya dia mau kalau dikirimnya hari ini tapi berangkatnya besok tanggal 24 Ya, mudah-mudahan ini besok sampai ke pemiliknya, nggak ada kendala. Terus, yang pesannya juga puas dengan motornya. Uh, untuk teman-teman yang mau pesan unit atau body set, besok di tanggal 1 Mei itu kita udah open. Uh, yang ada rencana mau pesan bisa hubungin kita di kontak WA-nya kita atau enggak. Uh, komen di YouTube ini aja, nanti kita bahas satu persatu. Ya untuk video kali ini cukup sekian dulu aja Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe channelnya pada Gerek Yang sudah subscribe jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya